Woi, buli tahan kau tarik rambut anak saya begitu. Kukimak punya perempuan. Satu video rakaman Lita tertutup CCTV tular di media sosial memaparkan seorang kanak-kanak dipercayai didera di sebuah taska di sekitar kota Kinabalu, Sabah. Menerusi rakaman video tersebut, kelihatan sekumpulan kanak-kanak berada di sebuah taska bersama dua individu dewasa. Salah seorang individu terbabit dilihat sedang mengagihkan makanan namun bertindak menendang, menarik rambut, menolak dan memukul kepala seorang kanak-kanak dengan menggunakan buku di taska berkenaan. Bagaimanapun, rakaman CCTV itu dipercayai ditonton oleh ibu bapa kanak-kanak berkenaan dan menyebabkan kedua-duanya berang dengan perbuatan individu terbabit. Lebih teruk lagi, perbuatan memukul kanak-kanak tersebut dilakukan secara berulang kali menyebabkan ibu kanak-kanak itu tidak dapat menahan kesedihannya sehingga meraung dan menangis. Difahamkan, ibu kanak-kanak terbabit dipercayai merakam semula video berkenaan untuk dijadikan bukti dalam laporan polis mereka. Berikut adalah rakaman CCTV yang tular. Saya berpikir, siapa yang kau tendang itu? Bagus. Saya pedulilah kau. Kau pukul lagi begitu. Petih, kasihan betul anak saya. Kejap tadi, saya tidak habis lagi ambilnya. Masih biasa. Nanti polis datang ambil. Jangan kacau ya. Woi, buli tahan kau tarik rambut anak saya begitu. Kukimak punya perempuan. Saya tidak pernah mau memaki orang begini, ya. Buli tahan betul kau buat anak orang begitu. Bagus. Oh, bagus. Patutlah merah kepala yang begitu. Kurang ajar betul loh begini. Kau benci sangat kah dengan anak saya? Buli tahan, patutlah ada sejak biru-biru balik. Kasihan betul anak saya, aduh kasihan betul. Aduh betul, kasihan betul. Aduh, kau tampar lagi muka dia. Saya tak pernah pukul anak saya begini. Kau pukul lagi guna buku, buli tahan. Woi, buli tahan, kau pukul berapa kali kau pukul ni? Saya tak pernah pukul apa kepala anak saya begini, ya. Aduh.